terkait dengan korban atau jenazah yang berjumlah 30 jenazah. 30 jenazah telah diterima oleh tim DVI untuk diidentifikasi di RSUD Haryoto Lumajang. Dari 30 jenazah yang diidentifikasi oleh tim, 10 sudah berhasil diidentifikasi, sedangkan 10 lagi masih dalam proses. Jadi ada 20 yang diproses, sementara 10-nya masih dalam pemeriksaan postmortem. Dari 10 jenazah yang teridentifikasi oleh tim dengan jenis kelamin 6 laki-laki dan 4 perempuan. Dan dari 10 tersebut 5 telah diserahkan kepada keluarga, karena ketika diserahkan ke pihak rumah sakit segera dikenali secara visual dan ciri-ciri oleh keluarga dan dicocokkan oleh tim, maka 5 jenazah telah diserahkan dari pihak Polri dan RSUD kepada pihak keluarga. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.